Hai guys, balik Ribbon Montai guys. Oke, gua di sini orang gilanya lagi main game guys. Gila banget nih guys. Gua mau coba yang namanya bola roh guys ya. Jadi gua mau upgrade yang namanya roh perangnya si Kapanchi guys. Apa atau si Yamamoto guys ya. Jadi kita coba apa kegunaannya bola roh ini guys ya. Jadi gua coba di ransel nih guys. Nah ini guys, gua punya 3 yang namanya bola roh ya. Sebelumnya gua mau asistensi karakter ini guys dari sak gratisan guys ya. Jadi gua mau yang belum gua punya ini, Seven belum punya gua guys. Jadi gua mau coba jadiin dia karakter dulu guys ya. Jadi saya dapat 2 karakter ini guys dengan 75 saknya guys ya. Jadi ini gratis guys. Kalian main tinggal di turnamen dunia guys. Oke, gua mau ambil si karena guys Soichon ini guys ya dengan si Saipon guys. Karena kalau si Yoshiru gua belum begitu ini sih guys, siapa belum begitu keinginan gua belum mau guys. Jadi gua mau coba si Soipon dulu guys ya. Jadi gua mau single targetnya mau gua tambahin guys untuk damage dealer gua guys ya. Jadi gua coba cuman cukup nambahin 25 sak guys, karena gua udah ada 29 guys ya. Jadi gua mau nambahinnya guys sekitar 21 guys ya. Jadi supaya jadi genepin dengan 50 guys, gas guys. Jadi gua ada informasi guys soal gift guys ya. Jadi nanti di akhir video atau kalian mau skip guys. Jadi kalau kalian skip, kalian tidak tahu apa kegunaannya roh bola guys ya. Jadi kita mau coba guys. Nah ini guys, kita mulai asistensinya guys nanti guys ya. Jadi gua mau coba ngambil satu karakter lagi guys, si ini guys. Si kalau Yashiro gua belum sir guys. Jadi gua mau coba ambil yang namanya si Karnametonsen guys ya. Jadi gua mau coba ya ambil guys. Jadi gua mau nambahin si damage dealernya untuk nyerang ke belakang guys ya, ke barisan lawan belakang guys, karena gua mau main di arena guys. Karena sudah konten-konten gua belum pernah main di arena guys. Gua mau coba main di arena dengan menggunakan damage dealer yang nyerangnya di belakang barisan lawan guys. Gua butuh karena Tonsen nih guys. Oke gas guys, gua butuh 25 guys ya. Jadi gua butuh 25, jadi nyisa masih sisa guys untuk kita tabungin guys, untuk kita main cara mendapatkannya nanti guys. Oke guys, gas, kita butuh 25 saatnya si Kanaken Tansen guys. Oke gas guys, gratis guys, ini gratis guys, dapat karakternya gratis guys, kalian wajib guys. Oke gas guys, mantap guys. Dan ini guys ya, jadi kita benar-benar ini kita nguli guys, ngulinya benar-benar guys. Gua benar-benar seneng kalau suruh nguli guys. Nah ini guys, kita sensis guys ya, si Kaname Tansen ya guys, Tonsen guys ya. Gila guys, lumayan guys buat nambahin speed karakter kita guys. Inisiatifnya auto nambah sendiri guys. Nah ini semakin banyak kita memiliki karakter, semakin besar kita bisa meningkatkan speed untuk tim guys ya, semua tim guys. Jadi kita pull upnya nanti tipis-tipis aja guys, jangan banyak-banyak guys. Kalau banyak-banyak nggak cukup guys, stamina kita guys. Jadi kita pakai ini guys, bola roh guys ya. Jadi kita coba kita pakai guys. Nah di sini guys kegunaannya guys ya, ini untuk meningkatkan roh perang karakter kita guys ya. Jadi kita mau ningkatkan dia atau mau kita jadikan fighter atau speed atau tanker defense-nya guys. Jadi kita harus pull up-nya ini guys dengan membutuhkan yang namanya kartu bintang kebangkitan guys. Gua mau ganti karakter dulu guys, bentar guys. Ya agak gantengan dikit guys ya. Mantap jiwa guys. Benar guys. Kita cari ke karakter guys ya untuk meningkatkan si roh perangnya karakter gua guys ya. Jadi gua mau pakai bola rohnya. Sebelumnya gua aktifin guys untuk meningkatkan speed guys ya. Kalau nggak kita aktifin, speednya nggak bakal nambah guys. Jadi kita aktifin dulu guys, lumayan guys untuk nambahin BP guys ya. Mantap guys, gas. Ntar kita pull upnya dikit-dikit aja guys.
diusahakan kita memiliki damage dealer yang mumpuni, karena stack-stack elitnya guys, bener guys, kita nggak bakal bisa ngelawan itu guys, karakternya guys. Oke guys, speed gua masih ada di angka 3300 guys ya, jadi agak lumayan nambah 100 guys dari dengan dua karakter ini guys. Di sini guys kita mau gunain yang namanya bola roh guys ya. Jadi kita bola rohnya ini mau gua tepatin di sikapan sih guys, apakah kalau kita dapatnya cocok dengan fighter guys, hoki guys, jadi kita mau dapatnya apa aja kita terima guys ya. Nanti kita tinggal putar-putar aja guys penempatannya di siapa yang bisa pas guys untuk memiliki karakter roh perang nata ini guys ya. Ini guys kita butuh 8 guys, 4 nggak nyampe guys, gila ini guys, mantap ini guys. Tempat ulang lagi guys, ada 4 guys kebangkitannya guys, batu kebangkitan gua ada 8 dari guys ya. Jadi kita habiskan di sini guys, kita dapatnya speed guys, anjay ini cocoknya sama si Yamamoto guys, kita pakein ke Yamamoto guys untuk sementara. Si Kapanci kita gunakan lain guys ya, roh perangnya guys kita pindahkan guys, karena tidak efektif guys kalau ini dipakaikan dengan si Kapanci guys ya, karena Kapanci spesialis fighter guys, jadi kita pakaikan di Yamamoto guys ya. Coba kita lihat guys, nah ini guys di Yamamoto ini kita ganti guys roh perangnya dengan si punyanya Kapanci, udah kita pull up tadi guys. Nah ini guys, nanti kita cek guys apa hasil damage-nya guys ya, setelah kita aktifkan roh perangnya guys. Nah ini roh perang matanya guys kita pasangkan ke Yamamoto guys. Nah gila guys, ngebul deh guys, bulak deh guys, berasap-asap deh speednya guys, karena itu efektif guys. Kalau tandanya begitu kita pas penempatannya di efektif guys ya, itu tergantung kita aja guys naroknya mau di yang mana guys. Jadi menurut gua sih untuk sementara kita pakai yang itu dulu guys ya. Jadi sikap manci gua mau pakai roh tempurnya guys yang gambar mata ini guys, fury guys ya. Jadi kita bisa meningkatkan serangan dia di pasifnya guys, jadi memiliki tingkatan murkanya lumayan guys. Sayangnya masih level ungu guys ya, belum yang jingga guys, nanti kita cari yang jingga guys untuk digacaan guys ya. Oke guys, nanti kita cek di arena guys ya si skillnya Yamamoto guys ya. Jadi dia memiliki damage yang cukup lumayan guys, ada di angka 31.000 guys, damage-nya 31.000 guys, lumayan guys, gas guys. Untuk ini kita meningkatkan butuh kita level ke 68 guys, gua belum sampai guys karena mau nyelesain stack elite aja, haduh ngap. Oke guys, kita cek guys, gas. Nah ini guys, kita guys tengah guys, mantap jiwa ini guys, auto slow-nya aktif juga guys, mantap guys, kalian wajib tahu ini guys, mantap guys. Ini yang di line up gua yang ketiga guys ya, jadi gua pakai damage dealer sama yang Yamamoto sendiri guys di belakang guys, yang lainnya cuman pelengkap aja guys ya. Gua mau coba framingnya si Yamamoto damage dealernya guys efektif atau tidak guys, ternyata sangat efektif guys, kalian wajib coba guys, gas mayan guys, gila nih guys. Oke, setelah ini gua mau kasih kalian hadiah. Ada kode random guys yang gua dapetin katanya sih terbaru, kita nggak tahu, belum diusut, gua baru coba klaim yang ini guys. Kita coba guys, cek guys. Moga aja buat kalian sangat berarti guys. Gua juga nyari-nyari kode gift, pernah puyeng guys nyari yang ini guys. Kita cari kode giftnya guys ya. Jadi kalian wajib catat guys. Oke guys, gas guys. Tukarkan hadiahnya guys, kalian boleh catat guys ya. Ini guys kita ketik Blitz Mid Week guys, dapatnya lumayan guys, token ngacak guys untuk si karakter dan fragment Oni-nya guys ya. Jadi kita wajib kalian klaim guys, gas lumayan guys, mantap jiwa ini guys. Oke. Okay.
mungkin itu aja guys video dari gua guys, semoga bermanfaat buat kalian semua. Yang belum like, komen, silahkan komen di bawah guys. Yang belum subscribe, monggo guys di subscribe. Gua akhiri ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.